Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman mahasiswa semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar Unpam Mengajar. Perkenalkan, nama saya Edi Mulyanto dari Program Studi Pendidikan Ekonomi. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menemani Anda sekalian dalam mempelajari materi sejarah teori-teori ekonomi. Materi ini akan disajikan sampai beberapa video ke depan, jadi jangan sampai terlewatkan. Pada pertemuan kali ini, materi utama yang akan kita pelajari adalah Classical Economic Thought, yaitu pemikiran ekonomi masa praklasik. Teman-teman mahasiswa sekalian, jika pada pertemuan sebelumnya kita sudah dan telah memahami tentang sejarah lahirnya ilmu ekonomi, maka dalam pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang pemikiran ekonomi masa praklasik. Teman-teman sekalian, sebagai generasi penerus dan calon-calon intelektual, sangatlah penting belajar tentang sejarah. Mengapa demikian? Talking about the past, this is connected to the future. Berbicara tentang masa lalu yang tersambung ke masa depan. Materi pertama dalam pertemuan ini tentang karakteristik dari pemikiran ekonomi praklasik. Pemikiran ekonomi awal atau pada masa praklasik memiliki dua karakteristik. Karakteristik yang pertama bersifat mitopoeic, yaitu pemikiran yang melibatkan dewa atau bersifat antropomorfik, yaitu pemikiran ekonomi yang masih melibatkan roh. Teman-teman sekalian, mitopoeic berasal dari bahasa Yunani, sinonimnya adalah fabula, artinya mitos atau cerita. Sedangkan antropomorfik merupakan atribusi karakter manusia ke bentuk bukan manusia. Kemudian karakter yang kedua bersifat keagamaan yang mengutamakan aturan-aturan moral dalam aktivitas ekonomi. Teman-teman mahasiswa, pada masa praklasik terdapat beberapa tahap perkembangan ekonomi, yaitu mulai dari mazhab Yunani kuno, kemudian skolastik, lalu merkantilisme dan fisiokrat. Sedangkan para tokoh utamanya yang telah memiliki karya-karya fenomenal dan berdampak besar terhadap perkembangan ilmu ekonomi saat ini adalah satu, bernama Plato. Kedua, Aristoteles. Yang ketiga, Xenophon. Dan yang keempat adalah Thomas Aquinas. Pemerintah sudah menetapkan PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Selalu terapkan 3M. Tetap belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan belanja kebutuhan Anda dari rumah. Jika tidak mendesak, jangan keluar rumah. Hindari kontak dengan orang lain. Sayangi diri Anda dan keluarga.
Materi kedua yaitu pemikiran tokoh-tokoh pada masa Yunani kuno. Yang pertama dimulai dari tokoh yang bernama Plato. Plato hidup pada abad keempat sebelum Masehi. Mencerminkan pola pikir kaum ningrat. Ia memandang rendah terhadap para pekerja kasar dan mereka yang mengejar kekayaan. Plato menyadari bahwa produksi merupakan basis suatu negara dan penganekaragaman atau diversifikasi pekerjaan dalam masyarakat merupakan satu keharusan. Karena dia beranggapan tidak seorang pun yang dapat memenuhi sendiri berbagai kebutuhannya. Nah, inilah awal dasar pemikiran prinsip spesialisasi yang kemudian dikembangkan oleh Adam Smith. Kemudian tokoh yang kedua bernama Aristoteles. Aristoteles adalah tokoh pemikir ulung yang sangat tajam dan menjadi dasar analisis ilmuwan modern sebab analisisnya berpangkal dari data. Konsep pemikiran ekonominya didasarkan pada konsep pengelolaan rumah tangga yang baik melalui tukar-menukar. Nah, Aristoteleslah yang membedakan dua macam nilai barang, yaitu nilai guna dan nilai tukar. Ia menolak kehadiran uang dan pinjam-meminjam dengan bunga. Uang hanya sebagai alat tukar-menukar saja. Jika menumpuk kekayaan dengan jalan minta atau mengambil riba, maka uang menjadi mandul atau tidak produktif. Demikian pendapat Aristoteles. Selanjutnya, tokoh yang bernama Xenophon. Inti pemikiran Xenophon adalah pertanian dipandang sebagai dasar kesejahteraan ekonomi. Pelayaran, perniagaan yang dianjurkan untuk dikembangkan oleh negara. Kemudian modal patungan dalam usaha. Lalu berikutnya spesialisasi dan pembagian kerja. Nah, teman-teman sekalian, demikianlah pemikiran para tokoh-tokoh pada masa Yunani kuno. Kemudian, materi yang ketiga yaitu perkembangan pemikiran kaum skolastik. Tokoh yang pertama bernama Albertus Magnus. Albertus Magnus juga dikenal sebagai Santo Albertus Agung. Adalah seorang biarawan Ordo Dominikan yang menjadi terkenal karena pengetahuan universalnya dan advokasi keberadaan damai antara ilmiah dan agama. Pemikiran Magnus merupakan konsep pemikiran ekonomi yang etis. Mengapa? Karena konsep ekonomi yang menggunakan pemikiran-pemikiran agama. Hal ini dikarenakan ajaran-ajaran skolastik yang mendapat pengaruh begitu kuat dari gereja, sehingga konsep-konsep ekonomi lebih menekankan pada hal-hal yang bersifat etis dan berdasarkan keadilan.
Nah, salah satu pandangannya yang terkenal adalah pemikirannya tentang harga yang adil dan pantas atau just price, yaitu harga yang sama besarnya dengan biaya-biaya dan tenaga yang dikorbankan untuk menciptakan barang tersebut. Atas dasar harga yang pantas ini, maka aktivitas tukar-menukar barang harus menyertakan unsur etis. Selain itu, Magnus juga menentang adanya bunga dan menyebut orang yang memakan bunga adalah pendosa. Kemudian tokoh skolastik yang kedua adalah Thomas Aquinas. Thomas Aquinas adalah seorang filosof dan tokoh pemikir ekonomi pada abad pertengahan yang mengemukakan tentang konsep keadilan yang dibagi menjadi dua, yaitu keadilan distributif dan keadilan kompensasi, dengan menegakkan hukum Tuhan, maka dalam jual beli harus dilakukan dengan harga yang adil atau just price. Sedangkan bunga adalah riba. Teman-teman sekalian, tetapi masalah riba, upah yang adil dan harga yang layak, ini merupakan masalah yang terus-menerus diperdebatkan dalam ilmu ekonomi. Nah, demikianlah sejarah tentang perkembangan pemikiran kaum skolastik. Pemerintah sudah menetapkan PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Selalu terapkan 3M. Tetap belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan belanja kebutuhan Anda dari rumah. Jika tidak mendesak, jangan keluar rumah. Hindari kontak dengan orang lain. Sayangi diri Anda dan keluarga. Baiklah, teman-teman mahasiswa, dengan demikian kita sudah mempelajari tentang pemikiran ekonomi praklasik. Sekarang coba teman-teman jawab pertanyaan berikut. Siapakah nama-nama tokoh utama pemikiran ekonomi masa praklasik pada zaman atau pada masa Yunani kuno? Bersama akhir pandemi.
Masih ada yang khawatir divaksinasi. Iya, Pak E. Kata orang-orang, kalau habis divaksinasi, suka demam, kemerahan, bengkak di tangan. Tapi itu kan cuma sementara, Pak. Nanti juga hilang sendiri. Emangnya sampean udah divaksinasi? Nah, masih takut sama efek samping? Berkualitas. Baiklah, teman-teman. Kesimpulan dari materi pada hari ini adalah bahwa diketahui konsep-konsep pemikiran ekonomi masa praklasik ditemukan terutama dalam ajaran-ajaran agama, kaidah-kaidah hukum, etika, atau aturan-aturan moral. Selanjutnya, para tokoh yang telah memiliki karya-karya fenomenal dan berkontribusi besar terhadap perkembangan ilmu ekonomi hingga saat ini adalah yang pertama bernama Plato, kedua Aristoteles, yang ketiga Xenophon, kemudian yang keempat adalah Thomas Aquinas. Baiklah, maka dengan demikian selesai sudah materi pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sehat-sehat selalu. Salam ujar, Unpam mengajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari luar kamu. Tuh, dengerin. Apa yang dilaksanakan pemerintah, saya dukung luar biasa. Dan saya mengharapkan masyarakat kita seluruhnya divaksinasi. Soalnya saya yakin sekali dengan diberikan bantuan vaksinasi, senang sekali. Teman-teman semuanya ya, apalagi yang lansia, yang muda, itu kan wajib kita sebagai umat dan sebagai masyarakat. Mari kita ikuti aturan, vaksin itu baik. Saya sendiri sudah vaksin 2 kali. Saya sehat. Mari kita taklukkan pandemi COVID-19. Sukseskan vaksinasi, tetap disiplin protokol kesehatan, terutama 3M. Memakai masker,
menjaga jarak, dan mencuci tangan. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Saya Dr. Risa Broto Asmoro. Berikut tips menjadi wisatawan yang aman COVID-19 dan bertanggung jawab melindungi sesama. Pertama, selalu siapkan masker cadangan, hand sanitizer, dan tempat menyimpan masker sebelum berpergian. Kedua, ikuti protokol kesehatan yang diterapkan di tempat wisata yang kita kunjungi. Suhu badan harus di bawah 37,3 derajat Celcius. Mencuci tangan memastikan ribuan kuman yang ada di tangan kita mati dan tidak bisa menyebar lebih luas. Memakai masker dan menjaga jarak adalah cara terbaik untuk menekan resiko penularan COVID-19. Ketiga, ingatkan juga wisatawan lain untuk melakukan hal yang sama. Ingatkan mereka agar patuhi protokol kesehatan dengan lengkap. And for those who come from abroad, we welcome you with open hand, open heart, and open mind. Do please respect each other, care for each other, protect each other, and be a responsible guest. Follow the health protocols applied in Bali. It is meant to protect you, me, and the community. Bali is for you, for me, and for all of us. Salam sehat dari saya, sampai jumpa. Hai Healthies, tahu gak sih kalau vaksinasi itu penting untuk mencegah penyebaran COVID-19? Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus Anda tahu tentang vaksinasi. Segera vaksinasi jika sudah ada kesempatan mendapatkan vaksin COVID-19. Walau sudah divaksinasi, mari tetap pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak minimal 1 meter, hindari kerumunan, dan batasi mobilitas untuk melindungi diri dan orang lain. Alur pelayanan vaksinasi COVID-19, 2 meja. Sasaran datang ke fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah ditentukan sesuai jadwal. Corona ini tidak mengenal agama ya, tidak mengenal umur, tidak mengenal kedudukan, tidak mengenal jenis kelamin, semua sama. Kalau bicara pandemi ini kan secara global ya, maka ini semua menjadi kebutuhan dan tuntutan manusia di segala bangsa, bahwa sampai hari ini untuk pencegahan dan penurunan dari epidemi COVID-19 adalah dengan melalui vaksin. Vaksin itu adalah pelindung buat kita. Supaya kita tetap sehat, supaya kita bisa tetap beraktivitas. Lansia ini adalah kelompok rentan ya. Jangan takut untuk divaksin. Karena manfaatnya sangat baik untuk kesehatan kita semua. Negara itu merawat, menjaga masyarakatnya. Masyarakatnya sehat, keluarga jadi sehat, bangsa juga jadi kuat. Talasemia adalah penyakit kelainan darah, di mana umur darah 2-4 kali lebih pendek dibanding darah normal. Penyebabnya karena hemoglobin tidak terbentuk dengan sempurna, sehingga sel darah merah menjadi mudah rusak dan penderita mengalami kekurangan darah. Akibatnya, penderita harus mendapat transfusi darah secara rutin selama seumur hidup. Jika satu orang bisa donor darah 4 kantong dalam 1 tahun, setidaknya dibutuhkan 12 orang untuk mencukupi kebutuhan darah penderita talasemia selama 1 tahun. Faktanya,
Setiap 250 ml darah yang ditransfusikan akan membawa sekitar 250 mg zat besi. Sedangkan untuk kebutuhan normal tubuh hanya 1-2 mg per hari. Akibatnya, terjadi penumpukan zat besi dalam tubuh dan bisa menyebabkan gagal jantung, pembengkakan hati, dan limfa. Setiap 3 jam ada satu anak yang menderita talasemia. Dalam 1 tahun diperkirakan akan ada 2.500 anak yang menderita talasemia. Angka ini akan terus bertambah setiap tahunnya. Diperkirakan tahun 2020 nanti lebih dari 20.000 anak Indonesia menderita talasemia. Ini 2 kali lipat dari jumlah kelahiran bayi di Indonesia setiap hari, atau hampir 4 kali lipat dari jumlah penderita talasemia saat ini. Talasemia terbagi menjadi 2, talasemia mayor dan talasemia minor. Talasemia mayor adalah orang yang menderita penyakit talasemia, sedangkan talasemia minor hanya sebagai pembawa gen talasemia dengan gejala anemia ringan, sehingga mereka tidak perlu pengobatan talasemia. Secara fisik, pembawa talasemia tidak dapat dibedakan dengan manusia yang memiliki sel darah normal. Mereka bisa bekerja, menikah, dan melakukan aktivitas lainnya, bahkan mampu mendonorkan darah. Talasemia bisa dicegah dengan cara menghindari pernikahan sesama pembawa talasemia. Bagaimana cara mendeteksinya? Satu-satunya jalan adalah dengan screening darah untuk mengetahui apakah normal atau pembawa talasemia. Bagaimana mekanisme penurunannya? Talasemia diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Jika sesama talasemia mayor menikah, mereka akan melahirkan 100% anak talasemia mayor. Jika talasemia mayor menikah dengan pembawa talasemia, maka akan melahirkan 50% anak talasemia mayor. Jika sesama pembawa talasemia menikah, maka akan melahirkan 25% anak talasemia mayor. Akan tetapi, jika pembawa talasemia menikah dengan pasangan normal, maka tidak akan melahirkan anak talasemia mayor. Begitu juga jika talasemia mayor menikah dengan pasangan normal.